Shalom, selamat pagi. Semoga kita semua yang hari ini boleh mendengarkan renungan harian Toraya edisi hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 selalu merasakan berkat Tuhan lewat kasih sayang Tuhan boleh melindungi memberkati dalam sepanjang malam hingga pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon hikmat kepada Tuhan. Kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu oleh karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga ya Tuhan, pagi hari ini kami pun boleh merasakan hari yang baru dengan kekuatan dan kesehatan yang baru yang Tuhan nyatakan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai kehidupan kami menjalani hidup hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, dan kami akan memulainya dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kami hikmat, sehingga kami pun boleh memahami firman ini dengan benar. Ini kami Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pembacaan kita hari ini dari kitab Ulangan pasal 12 ayat 28 sampai 32. Kitab Ulangan pasal 12 ayat 28 sampai 32. Firman Tuhan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang di daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka. Setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang alam mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi alam mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi alam mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya ataupun menguranginya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama memaknai firman Tuhan menurut renungan harian Toraya edisi hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 diberi satu tema, yakni hati-hatilah. Yakelan bahasa Toraya dikua kananda itu kalemu. Bapak Ibu saudara-saudara, ada sebuah pertanyaan. Dalam kondisi apa kita mengatakan awas kepada orang lain? Tentunya beragam. Salah satunya ialah saat kita menasehati. Kata itu diucapkan tentu dalam sebuah kesadaran akan pentingnya sikap memperhatikan dan mengingatkan akan berbagai hal dalam dinamika kehidupan. Tampaknya itu juga yang dilakukan Musa, penulis kitab-kitab Taurat kepada bangsa Israel. Kepada mereka disampaikan beberapa hal, yakni dengarkanlah perintah Tuhan. Kata dengarkanlah menurut bahasa Ibrani dikatakan syama. Ini adalah pengumuman akan adanya sesuatu hal yang sangat penting dan wajib untuk didengarkan, wajib untuk disetujui bahkan dilakukan, yakni apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Karena akan menimbulkan efek lanjutan
yakni dikatakan di ayat yang ke-28, baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu. Selanjutnya, di sini Musa menekankan kehati-hatian terhadap praktek penyembahan berhala. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kata hati-hatilah, menurut bahasa Ibrani ini dikatakan syamar. Ini bermakna sebuah peringatan yang harus diperhatikan dan dilakukan. Dalam konteks Ulangan pasal 12, penyembahan berhala menjadi fokus utama Musa untuk dihindari. Karena hal itu merupakan kekejian bagi Tuhan, karena mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, penekanan Musa pada bagian ini hendaknya menjadi perenungan bersama untuk terus mendengar dan melakukan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Melakukan semuanya itu dengan setia, dikaritutui tongan, seraya terus berhati-hati untuk tidak terjebak pada tindakan berhala. Ketetapan Tuhan itu sempurna, sehingga kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya, dengarlah dan lakukanlah dalam kesetiaan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh kita mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan kita diberi sebuah kesempatan memulai hidup ini dengan membaca firman. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan sungguh baik, Tuhan begitu mengasihi kami, bahkan memberikan kami sebuah kesempatan yang baik untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh senantiasa mendengarkan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Juga menjalani kehidupan ini dengan berhati-hati, dengan seturut akan ketetapan-ketetapan Tuhan bagi kami umat-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai melindungi kami, dalam kami melakukan setiap kehidupan kami, baik kami yang bekerja, baik kami yang bersekolah, baik kami yang melakukan setiap usaha, maupun yang di rumah masing-masing menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, ini kami yang datang bersyukur kepadamu, yang datang bermohon kepadamu, ampuni salah dan dosa kami. Dalam keampunan Kristus Yesus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya, edisi hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom. Oh,